Apa adalah itu? pemain dari Damwon Gaming. Pertemuan Yang tidak mana pernah yang terbalasi. ini, apa yang ini? Eh, yeah. Yang dari Kembali. 2007 kok, kalau gua omnya dari Pertama 2007 dia gua. Ketiga Yang kali F ya? sudah Yang F kan lo? Antara Hah? RC yang F kan? Dengan DWG. Silih berganti. Apaan F? Tim-tim ini saling bertemu dan silih berganti. Tim yang enggak, mendapatkan ini. Keuntungan dari pertemuan kedua belah pihak. Gua enggak ngerti kalau lagi, Nang. Kita lihat kayaknya RC yeah, yang yeah. keuntungan lebih besar. Ya. Enggak. Lagi lapar gue soalnya, Cok. First blood-nya ya. Iya. Enggak jadi pesan makan tadi anjir. Poin-poin eliminations-nya. Sementara semua tim lagi rotasi sabar banget. Pasif mereka. Banget ya. Ini adalah contoh-contoh pria-pria ini. Sabar yang perlu lebih ke arah hati-hati. Tidak ada poinnya. Yang gegabah, tidak ada yang tergesa-gesa kecuali memang harus terpaksa, jadi harus diagresifin. Oh, makan. Ya, itu yang memang harus diperhatikan. Coba kita tunggu guys ya. Yang harus dikalkulasi dengan baik. Gua cari bini lagi. Sini ya. Yang sedang kita lihat antara cari bini. Ya orang gua mau makan, bini gua bilang enggak boleh makan. Mulai datang. Suruh Okta cari bini lagi, Bro. Gua suruh cari, cari bini lagi lah. Kuat ini adalah rumah dewa. Orang lapar anjir, dari tadi ngomong udah bletot-bletot. Untuk bisa ditahan, tidak mudah untuk bisa ngepush. Ya jelas udah lapar dari tadi. Ini analisa yang saya katakan memang ngasal aja analisanya, tapi memang seperti itu adanya. Baik-baik, bagus, terima kasih atas Kingbo, makasih Kingbo. Dewanya karena fight-nya juga masih terjadi di rumah dewa. Kabar 5 juta kita, Bang. Analisa tipis-tipis. Harusnya bagus ini, guys. Sandika Hadit Prasetyo, bahkan sebuah net sudah mulai dimasak oleh seorang lord, berusaha untuk mencari kembali target-target sasarannya, tapi Titan sudah tarik mundur dengan refleks cukup cepat karena tadi mendengar ada banyak sekali kling-kling yang dilontarkan oleh Nikma. Belum first blood udah loh. Ya, kita melihat saat ini dari arah yang berbeda. Gutless, coba untuk melihat terlebih dahulu. Gutless sudah melakukan sebuah pergerakan yang cukup baik. Cijal dia menuju ke arah circle, bahkan di area circle pun Sik, bersama dengan pemain-pemain pemain yang salah. Hamodi yang jual pulau sama Indosat area cewek belakang. Maksud dari Hamodi ada di atas adalah malam, dia bisa memberikan backup di saat dua yang lain sedang. Makasih Jono, tapi gak ngerti lagi gue. Pemain tektok di depan yang gue gak nyambung lagi. Di atas ada Hamodi yang akhirnya dua maju. Ewa, jual Indosat apa sih? Pemain-pemain Titan keluar. Saat pemain Titan sudah keluar, Hamodi bisa melakukan itu guys, sumpah ya Allah. Tuhan Yesus. Jadi tempat kejadian perkara TKP-nya ada rumah dewa saat ini. Duh, diam dulu 5 menit gue emang fokus. Si enggak main. Yap, karena kalau kita pantau IHC yang masih terpisah, bahkan BTR yang stick together as a team di sini, cuman memang berbahaya ketika ada satu granat nyasar. Aduh. IHC mundur, dipukul mundur, dipaksa mundur, tapi BTR harus cepat bergerak juga karena terlalu lama bermain di tempat ini akan enggak dapat tempat ya BTR nih bakalan. Kondisi sulit nantinya. Enggak dapat, Cok. Zonanya susah lagi. Tapi VP kan bener zonanya narik kreator anjir. Berjaga-jaga di bagian depan. Ke kreator anjir, Bro. Boy. Iya, Cok, di bukit. Bukit itu dah. Nyayur-nyayur lagi. Kalau BTR inget posisi tempat GD kemarin mungkin mulai terbakar tadi tadi. Bisa sananya. Jadi DWG masih bisa menahan. Komit tapi harus komit, Boy. Diberikan oleh lawan-lawannya. Clearing maksudnya. Ternyata yang sedang berhadapan kita tahu banget, Boy. Better fight 4 lawan 4-nya kuat banget. Saya katakan DWG pulang menuju ke arah lobby karena ini baru jalan tuh. Muter lewat kanan Ratchet Martin. Pemain-pemain DWG yang membuat DWG menjadi hantu. Dengar sih info perangnya, aku ikutan sih dia. Iya sih, harusnya sih. Cuman di tempat perang aja nih. Ada juga di bagian perbukitan. Tadi kita melihat bagaimana dari Reject berusaha untuk nge-defense. Jadi dapat BJK. Dan ini adalah fight yang cukup tight karena berada di bagian gunung-gunung. Ada gunung yang besar. Ayo DRS apa saya pulang dulu. Jangan gitu guys, serem banget guys. Kalau yang udah bener mukanya langsung gila, udah pasti dolar kuning merah gue ini. Cuma dari tadi excess shot. Harap-harap dari duelo bisa melakukan backstep karena pemain-pemain muter zone. Lah nyayur-nyayur. Wih, deketan cok sama biru RC. Iya, diganti lagi kameranya tadi udah dilihat. Banyak orang karena kalau kita lihat di gunung besar ini banyak. Tapi RC bisa jadi kena sih. Iya. Tempat tersebut IHC ada di sana. Atasnya juga kosong sih. Kalau BTR bisa naik yang sedang menjadi enak gak sih ke tempat bagi ini. Maju lagi kan. Saat ini melakukan tembakan tembakan di ini fight nih mesti denger nih. Nih ya, tahu nih IHC perang sama ini kan. Harusnya oh mereka kan. Oh mereka objektif, Cok. Bagus 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 banget. Nah, oke, biar turu guys pick and get. Kena nih Alek. Demi Alek. Kelas. Demi Alek. Apa yang dia lakukan membuat IHC kesulitan untuk bergerak karena sudah kehilangan dua playernya. Reject masih bertahan tapi Reiji butuh melakukan healing. Isis sejauh ini masih selamat.
dan dia pun berhasil untuk menyelamatkan seorang demi Alek ya. Oh, Peter masuk cok dari bagian kanan tuh. Nah, muter ya ngeratain DRS. Bisa tadi bukit. Di sisi lain ada Gile Lundro bertemu kembali dengan LGD. What happened antara kedua tim ini? Ini udah kayak gini, gue yakin mereka harus fight sih. LGD ulang nih, yuk. Lah. Bakal prediksi Pablo Putra. 25 miliar. Masih sabun ya, guys. Untuk CCC, tapi kita lihat bagaimana dua player dari GLD masih selamat. Ada Nervelo sudah memegang sebuah nades dan connect nades-nya lagi-lagi. RC pulang, guys. Nice one. LGD rata ya, guys, ya. Nampaknya kali ini Profesor David cukup gagal ya, guys, ya. David salah membuat keputusan, guys. Tapi BTR ikutan terparty, cok. Ternyata milih terparty bagian kanan dapat, guys. Nice one. Aduh, pilihan saya dan Pablo harus tereliminasi. Lah gua sengaja, cok. Emang dia biar ngasih poin buat BTR loh. Udah setting yang luar gila. Tim luar kan? Iya, emang gua sengaja. Clutch kah? Oh, enggak, boy. Nice. Dua yang masih Tron. SP 2 pemain dari DRS. Dan basic tas pulang tanpa membawa pulang poin sama. Inko nih belum disorot nih. Nah, panjang lagi pula itu zonanya. Akan ke clutch. Dibersihin, bos. Oh enggak, zonanya lopar. Oh gitu dong nih, BTR mainnya enak nih, bener nih kayak BTR gitu. Tapi yang pasti momennya main pinggiran itu tuh harusnya kayaknya Miseri sih, pinggiran 3/4 baru tengah. Udah Miseri nih. Itu belum masuk, Bro. Konbit, Bro. Lu scrimpit. Lu yang suruh-suruh gua diam sawer. Ngomong doang ngetik, nge-like kagak lu. Oh ini Inko nih. Wak. Yang berbeda padahal tadi tempatnya Bigeton juga sedang terjadi. Diksi, cok. Tapi close combat lebih seru nampaknya untuk kita. Gas ini, gas. Bersama dengan pemain-pemain. Wah, ini chaos sih yang di rumah sini nih, cok. 8, tumbang satu pemainnya. Ada tembakan dengan shotgun juga tapi Tigzi mendapatkan Hamuri dan Ketro kita saksikan saat ini ternyata I8. Inko better perang, cok. Nah, besar. Seven, cok. Cakep. Cakep banget. Nice. Mereka ingin memulangkan pemain-pemain dari Alpha 7. Kalem. Miseri. Mereka ingin coba cari knockdown yang kedua pastinya karena sudah sangat satu. Karil Hodata. Mundur dulu. Oke, commit. Ayo. Sudah mulai mepet. Dua player dari Bigeton kalian siap untuk memberikan backup tapi kali Leo dengan FPP mode. Kau pula sama Karil Ho. Tinggal Zuxi. Hai, sisa Zuxi, cok. Pala kuda, cok. Eh, di clutch ini. Ya nih, tadi udah dikata-katain Pablo nih, bisa nih. Iya, cok. Ada VPE, cok. Kebantu, cok. Dibantu nih, cok. Harusnya, cok. Ada VPE, cok. Ya ampun. Wih, ditembak dong, mete dong. Nice try. Gila, ditembak, cok. Anjing dendaman banget, cok. Iya, cok. Oh, hampir 5 poin loh. Kalau dia hashtag 7, jadi mati 5 poin. Cukup cepat. Narik dong dia dong. Hashtag berapa BTR? Gak mau nakal. 8 ya? Di last chance kali ini hanya dibutuhkan 5 saja dan untuk mencapai Vegayan Alpha 7 biasa gini guys, udah sosok taunting habis itu Sun, percaya sama gua. Kampus tuh Alpha 7, cok. Tapi ya sudah, mau bagaimana lagi? Makan dulu ah. Memang lebih mudah untuk bicara. Wah, zona HVVV banget, cok. Ini iya, kalau dia ngebersihin belakang kan. Untuk mengetik daripada menjalankan PMGC, kita doakan. Bang. Tapi baru kill 2 sih soalnya. Bisa bangkit kembali karena kalau kita lihat dari